Halo, member. Si Fu sudah lama tak ada buat test drive lah. Hari-hari inspection tu ya. Sekarang kena buat test drive punya sikit. Ini Mini Cooper. A53. Bikin aircon problem. Tukar compressor, condenser, sudah kau tim. Guys, you orang tahulah. Si Fu nampak kereta 3 meter punya. Mesti bagi test punya. So, lagi tambah ni light tuning. Light tuning paham lah. Mau kasih ringan kan. So ingat-ingat nanti kita buka cermin dan buang keluar. Nampak owner mesti tak ada lah. Kita nanti tolong kon owner kan balik lah. Ayah. So jom kita pergi Lhasa tengok macam mana ini Mini Cooper punya manual. Ah macam mana masuk ah? Saya mesti tahulah saja mah. Tolak habis pergi kanan. Kiwi. Bos, ini kereta kena upgrade pergi pakai seat lah. Dan 4 point punya seat belt. Mau masuk track pun shock mah. So, kita cakap yang Mini under BMW Group punya first model A53. Tangan hari ini jumpa yang menu punya. So, kita pergi test drive. And then sekali video ini ada A56 Sifu sendiri punya. Belum buat test drive video lagi. And then ada yang baru siap punya F55 4 pintu. 56 ya 2 pintu, 55 ya 5 pintu. So itu yang tukar engine punya. Dekat TikTok sudah tengok kan. Nanti YouTube sini pun ada. Ini kereta kastik mah, otomatik buka grupbox. Ayah. Itulah, mau main kereta lama, ini tepi-tepi punya crack, pecah, ini semua kena terima lah. Steering sudah tukar momo-momnya, sudah baru, ini original. Oh. Ada bagusnya, pun ada tanda bagus lah. Kenapa? RPM Sifu punya tinggi 5, 4, 3 tak nampak. Ini punya body Lhasa lagi kelas. Orang kan cakap Mini macam go-kart kelas. Ya betul. Saya mau kasih kita member tengah ojos punya bunyi. Tapi kita mau jaga aircon punya compressor. So, kita tutup aircon lah. Buka sikit cermin. Ini bau ada bau. Bau petrol, bukan bau EV. Depan ada Satria Neo R3 yo. Tak tahu stiker saja ke betul-betul R3. Tak tahu menu ke untuk tengok macam foto lah. Kalau nanti dia tengok Sifu punya test drive YouTube, dia dapat. Datang kerai Sifu. Supercharge punya bunyi banyak syok lah. Tapi mungkin mic tak boleh dapat lah. Itu siung siung. Wah. Thank you.
Tadi dekat jalan besar, kereta okey lah. Macam ni punya speed, sifu suka. Macam ni punya power, sifu pun suka. Smooth lah. Orang lagi jahat pada kereta, sedap main. Kereta lagi jahat pada orang, tak boleh kontrol. Tak boleh kontrol main apa-apa. Ayah. Kau mau main-main boleh kontrol. Baru enjoy. Tak boleh kontrol, you hanya takut saja. Itu hari sifu ada satu member. Dia mau jual dia punya Ducati. Bukan member lah, saya tengok on Facebook marketplace dia mau jual. So, I text dia lah. Lepas text dia cakap, dia daripada Y suku Jelut update. Lepas tu tengok member pakai Ducati, dia pun pakai Ducati. 1299. Deposit sama bikin exhaust accessory semua dekat 60k. Sekarang mau jual satu bulan saja. Reason untuk jual apa? Tak boleh control itu motor. 1299 cc. 1299 lah ha? Ducati. Tak boleh control, beli buat apa? Tengok sifu pakai JXXA 200 meter gear 3 sampai RPM putus 16,000 RPM. Syok apa? Dapat enjoy. Dan pun tak nak laju sangat. Bermau macam ni meh, 299 meh. Ayah. Itu syok-syok saja apa. Kalau you beli untuk simpanan, bukan angka bikin main meh, no problem. Kalau mau main meh, hati-hati yo. Oh. Kesian. Anak kecil lagi, bini lawa lagi. So kita cakap balik kereta ini feeling ah. Kalau you kasih sifu pilih mau pakai E-K9 Type A ke pakai mini manual, sifu pilih mini manual. Ini ya, kalau masuk track ya, saya boleh garanti ya, lagi sedap main pada Type A. Bukan laju ah, sedap main. Dalam happy. Kereta ringan, power cukup, kontrol senang. Sharing punya feeling pun cantik lagi. Bukan sekarang punya electric sharing, semua tak ada alas. Ringan-ringan. Belakang. Steering tau-tau. Itulah sifu cakap. Orang lagi jahat pada kereta tak enjoy. Power kuat sangat, you tak boleh kontrol ni kereta susah. Tengok. Tekan minyak, tolak. Tekan minyak, tolak. Syong. Bukan sekarang punya mata MK5, MK6, MK7, MK8. Keep you pedal shift. Siapa-siapa pun boleh bawa laju. Tak payah laju pun, kita boleh enjoy tempat macam ni corner. Naik bukit, aircon off. Ya, syok.
Lagi sekarang kereta ni harga murah. Kalau dapat kondisi cantik ya, boleh simpan satu. Nanti kita try satu kali kita main loli mo. Nombor B WTF what love. Kita test drive sampai sini ya. Kalau untuk syok-syok main pergi Genting tak cukup dah. Kalau orang lagi jahat pada kereta, ini tutup mata tapau type A FK8. Serius cakap. Jadi mau tengok driver juga lah. Satu ah, driver bukan main jantung besar saja sudah breaking ah. Ada kena skill juga. Bawa kereta bahaya ya, nanti ada langka, ada apa accident, susahkan orang. Walaupun sifu that's right, tunjuk kamera, tapi kita pun jaga-jaga ya. On kita baru dia control punya jalan area, baru kita buat test drive. Power, body, suspension, semua tip top. Kau tip. Sifu suka. Next, kita buat sifu sendiri punya A56. So ada part 1, part 2, part 3. Part 2 kita buat A56. Sifu sendiri punya JCW. Itu tahun sini jangan cakap dulu. Part 2. Kalau member tengok sifu punya video sampai sini, maknanya member suka sifu punya video. Please like, share, subscribe dengan tekan lonceng ting-ting. Kalau ada video baru, part 2 keluar, terus ada notification. Kau tip.